Kembali lagi dalam Malaysia hari ini, dan pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan aspek kesihatan mental, lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Baik, di studio pada kali ini kita ada dua tetamu jemputan. Yang pertama kita ada Profesor Madya Dr. Safi Rosmi, merupakan pakar perunding sekretari. Dan yang kedua kita ada Cik Mawa, itu bukan nama sebenar, yang akan berkongsi berkenaan dengan masalah kesihatan mental pada kali ini. Apa khabar doktor? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah. Okay. Apa khabar juga kepada Cik Mawa? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, okey, baiklah. So, pada kali ini, Malaysia pada kali ini membincangkan antara topik yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan aspek kesihatan mental yang merupakan aspek yang sangat penting pada kali ini. Kita ada beberapa soalan yang kita ajukan kepada kita punya tetamu jemputan pada kali ini, kepada doktor dan juga kepada Cik Mawa. Baiklah, bergeraklah sekata kita gerak pada soalan yang pertama. Doktor, bersedia ke sudah ke? Ya. Dan kita nak kupaskan isu yang penting pada hari ini, doktor. Baiklah, kita sedia maklum berkenaan dengan aspek kesihatan mental juga COVID-19 ini. So, mungkin doktor boleh ceritakan ataupun berikan pandangan berkenaan dengan apa itu masalah kesihatan mental dan puncanya. Ya, persilakan doktor. Okey, terima kasih Nazmi atas soalan. Terima kasih kepada MHI sudi menjemput saya dalam sesi pada hari ini. Jadi bila kita berbicara tentang masalah kesihatan mental di Malaysia ni, saya ingin mulakan dengan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan statistik bahawa 3 sebenarnya Nazmi, Mama, 3 daripada 10 rakyat Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Dan pada tahun 2020, masalah kesihatan mental ni adalah masalah kedua terbesar yang ada dalam rakyat Malaysia selepas masalah pertama, iaitu masalah sakit jantung. So maknanya kat sini saya cuma nak sampaikan yang masalah kesihatan mental ni bukan masalah kecil yang boleh kita anggap remeh. Ada satu benda yang makin makin besar dan menghantui rakyat Malaysia ini. Okey, jadi kita bila kita bercakap tentang masalah mental ni, saya tertarik untuk mulakan dengan stigma masyarakat kita sendiri. So stigma masyarakat Malaysia ni sebenarnya kita kita tak treat ataupun fikir bahawa sakit mental ni macam sakit lain. So maknanya contoh kalau kita sakit, contohnya sakit kaki, demam, bawah sakit kaki, Najmi demam dan sebagainya. Bila kita cakap kita demam, so orang akan kesian, bawa pergi klinik, and then kita bagi ubat dan sebagainya. Mungkin tak perlu buat kerja, rehat dan sebagainya. Tapi kalau contoh kita bagi tahu kawan kita, aku stres lah, aku depress lah contohnya, apa kita cakap? Kita akan terus cakap kat dia, relax lah, okey lah. So kita tak ada empathy dekat benda tu sebab kita masih lagi tak memikirkan bahawa sakit mental tu seperti sakit fizikal tu sendiri. So stigma masyarakat tu lah pada pandangan saya perlu kita ubah untuk supaya masyarakat kita hiduplah keadaan yang lebih sejahtera dan harmoni. Satu penjelasan berkenaan dengan aspek kesihatan mental yang cukup jelas saya rasa sebentar tadi. Baiklah, kita dah dengar dah apa yang doktor sampaikan sebentar tadi. Mungkin kita boleh tanya juga kepada Cik Mawa, ataupun Cik Mawa boleh kongsikan kepada penonton di sini hadirin sekalian untuk berkenaan dengan masalah yang Cik Mawa hadapi. Kita sudah maklum bahawa Cik Mawa pernah menghadapi kata aspek, mungkin boleh ceritakan berkenaan dengan masalah kesihatan mental ini. Silakan Cik Mawa. Okay, terima kasih. Jadi pengalaman mental health ni sangat sakitlah sikit sebab bila kita duduk seorang, bila kita tak mampu nak cakap dekat orang macam profesor tadi dah cakap, bila kita tak mampu nak keluarkan, bila kita cakap orang tu akan relax lah, solat ke, mengaji ke, so benda tu akan menyakitkan lagi kita sebenarnya. Jadinya untuk pesakit-pesakit ni sebenarnya lagi sakit bila dia tak tahu pun yang dia ada mental health ni. Jadinya itulah bila dia orang yang kena ambil tahu sendiri, macam mungkin kena banyakkan baca, jumpa orang, ceritakan dekat kaunselor dan sebagainya. Okey, baiklah. Salah satu kata penceritaan pengalaman yang disampaikan oleh Cik Mawa, mungkin doktor boleh kata berikan sedikit komen berkenaan dengan apa yang Cik Mawa sampaikan tadi, kata tadi aspek yang Cik Mawa ceritakan tadi. Saya sebenarnya tertarik dengan poin Cik Mawa tadi sebab antara highlight pertama yang Cik Mawa bagi tahu adalah bila dia cakap dekat orang, dia rasa macam orang tu tak faham dia. So actually inilah sebenarnya punca utama yang saya sebut tadi, stigma masyarakat ni. Kita tak anggap benda tu satu sakit yang patut kita kesian, yang patut kita hargai dan yang patut kita bagi perhatian.
Jadi bila berlaku macam ni, untuk orang yang saya percaya Cik Mawar dan orang-orang lain yang kita punya masalah kesihatan mental ni, kita akan rasa fed up. Sebab apa fed up? Sebab bila kita start bercakap dengan orang macam ni, aku ada macam ni, orang akan cakap okey lah, relax lah. So at the end, kita akan rasa macam semua orang tak faham kita. So daripada kita cakap baik, aku pendam sendiri. Dan bila kita pendam, benda itulah yang boleh menjadi lebih teruk dan lebih serius. Dan tanpa kita sedar, actually memakan diri kita dan sampai mengganggu kehidupan seharian kita. Macam mana Cik Mawar, setuju ke dengan saya punya pendapat ni? Sebenarnya 90% lah saya setuju. Sebab bila kita tak cerita kan, dia akan memberi kesan yang besar lah. Contohnya self-harm, bunuh diri, itu memang daripada kecil je sebenarnya. Tapi last sekali dia akan mengakibatkan benda tu jadi lebih besar lah. Walaupun macam contoh jumpa terapis, bila kita buat ujian tu sendiri, kita sedar yang sebenarnya kita main kulit kita, jadi sampai berdarah kita tak sedar benda tu. Itu benda yang kena ambil tahu lah, terutamanya orang sekeliling. So penting juga untuk kita berkongsi kita punya pengalaman ataupun berkongsi kita punya masalah kepada orang supaya orang boleh ambil tahu, sama-sama kita dapat mencegah kita punya masalah kesihatan jika kita ada. Baiklah doktor, kita katakan kan kalau kita sakit kaki ke demam dan sebagainya, kita boleh jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Dan let's say lah kita kata kalau kita mengidap penyakit COVID-19 ataupun terkena jangkitan dan sebagainya, kita mungkin boleh buat swab test, PCR, ATK, tembak suhu dan sebagainya doktor, untuk kita tahu kita sakit sebenarnya. Tapi untuk sakit mental ni, dia seolah-olah sakit yang kita tak nampak, doktor. So mungkinkah adakah indikator yang kita dapat mengesan sakit mental ini, doktor, sebenarnya? Terima kasih Najmi sebab tanyakan saya soalan yang bagi saya sangat penting. Soalan yang sangat penting. Sebab kalau kita demam, kalau kita kena demam, okay, kita check temperature kita lebih daripada 38, maka kita tahulah kita demam dan kita perlu ambil ubat demam. Kalau kita nak tahu kita kena COVID ke tidak, kita buat ujian PCR, RTK dan kita terus dapat tahu kita sakit COVID. Tapi sakit mental, macam mana kita nak tahu kita ada sakit mental? It's a very big question. Dan sebenarnya kita selalunya in denial state. In denial state maknanya kita tak dapat terima yang kita ada sakit mental tu. So maknanya kadang-kadang, macam mana kita nak realize, kadang-kadang orang cakap kita, kau ni macam lain lah, ataupun orang cakap kau ni asyik sedih je. So actually itu indikator-indikator yang orang luar nampak ada something is not right about you. Tapi kita cakap okay je, ni memang diri aku memang macam ni ya. So jadi bila keadaan tu berlaku macam tu, dia takkan ada apa-apa penyelesaian sebab kita tak acknowledge pun benda tu satu apa masalah ataupun perkara yang perlu kita rawat. Sebenarnya ada macam-macam cara untuk kita detect ataupun ketahui bahawa kita ada masalah sakit mental ni. Paling mudah lah saya bagi satu je kepada para penonton Malaysia hari ni, pada hari ni. Kita boleh buat yang pertama adalah ujian DAS, depression, anxiety, stress. Pernah dengar kan? Pernah Cik Mawar pernah dengar kan? Saya yakin Cik Mawar mesti dah banyak kali buat ujian tersebut. Mungkin boleh share nanti kan dengan penonton kita pada hari ini. So ujian DAS ni kalau dulu kita perlu jumpa kaunselor dan sebagainya untuk kita buat. Pada hari ini tambah-tambah pula dah waktu pandemik COVID-19 ni, susah kita nak bergerak dan sebagainya. Ujian DAS ni even kita boleh buat di online. Di laman web Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada. Dan ada beberapa NGO yang juga menyediakan ujian DAS ni. Okey, dalam ujian DAS ni bila kita menjawab soalan tu tentang yang berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan macam mana kita react bila ada orang marah kita dan sebagainya. So based on that ujian, dia akan keluarkan satu indikator kepada kita macam mana level depression kita, level stress kita dan level anxiety kita. Itu tiga lah. Okay. Depression maknanya kemurungan, anxiety kerisauan dan juga yang ketiga adalah stress. Okay. So dia akan tengok, oh Saufi ni stress okay, maknanya dia tak stress. Tapi anxiety dia, indikator dia sangat teruk, maknanya dia sentiasa ada kerisauan. So kita sedar. So daripada situ kita akan start realize. Nanti dalam bila kita jawab tu, dia akan tulis kat situ, kita ni ada depression. Mungkin kita ni akan rasa sentiasa rasa sedih, akan sentiasa rasa tak happy, akan mudah marah. So kita akan reflect kat diri kita, aku macam ni kah? Aku macam ni. So kita start to acknowledge yang we have some problem. Okay, dan bila kita start to acknowledge, maka that's the very very first and important step. Sebab bila kita start sedar yang kita ada masalah tersebut, barulah kita akan ada rasa untuk cari penyelesaian dia. Okay, so berbalik ke soalan Najmi tu, itu adalah benda paling mudah lah. First start kita daripada ujian tersebut, kita tahu we have something not right dengan our mental health. Dan daripada situ kita boleh pergi
buat sesi. Contohnya kita kalau kita pelajar universiti, kita boleh contact kaunselor di universiti, ataupun kalau kita rakyat awam, mungkin kita boleh contact sekretari ataupun jabatan psikologi di hospital dan aturkan untuk sesi temu bual ataupun jumpa dengan doktor. Daripada situ doktor akan memberi kita pendahan yang lebih detail lah apa sebenarnya masalah kita. Sebab bila melibatkan mental health ni, dia bukannya A jadi B. Tak, dia perlukan satu kata proses yang panjang untuk betul-betul kita ketahui apa masalah dia dan juga macam mana untuk kita rawat hal tu. Banyak terima kasih kepada doktor atas perkongsian berkenaan indikator kata masalah kesihatan mental sebentar tadi. Saya suka dengan kata kunci doktor, iaitu perkataan sedar. Kita kena sedar yang kita ada masalah dan barulah kita boleh mengatasi masalah tersebut dengan mendapatkan rawatan pakar dan sebagainya. Baiklah Cik Mina, minta maaf tadi. Saya suka dan saya ingin bertanya, mungkin penonton di luar sana ingin kata mendengar luahan ataupun pengalaman dari Cik Mawar sendiri. So bagaimana Cik Mawar mengetahui masalah atau keadaan ini, dan bagaimanakah pandangan kata keluarga ataupun rakan-rakan setelah mengetahui keadaan Cik Mawar ini? Dipersilakan Cik Mawar. Okay, terima kasih atas soalan. Sejujurnya, saya sebagai pesakit, saya tak ada dorongan secara langsung daripada family itu sendiri. Jadi secara mudahnya saya tak beritahu family, dan kawan-kawan je lah yang ada di sekeliling saya untuk bantu, terutamanya satu rumah bila dia nampak kita dah mula down, terutamanya bila banyak kerja, balik malam, and bila terlalu busy dia akan selalu tanya lah, okey ke tak, makan ke belum. Dan kawan-kawan ni lah yang kebanyakannya sebenarnya susah nak cari lah bila kita, sebenarnya kita sebagai pesakit, kita yang kena cakap lah kalau nampak aku stres ke, tolonglah macam tu. Jadi bila macam kita dah start busy, diorang yang sediakan makanan apa semua untuk bantu kita dari segi support tu, dari segi mental tu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau dari segi personalnya, saya tak ada bantuan lah dari segi bantuan family tu, hanya dapat daripada kawan-kawan dan juga kaunselor tu. Baiklah, satu terima kasihlah kepada Cik Mawar atas perkongsian berkenaan ini. So amat penting ya doktor, saya rasa dalam konteks keadaan kita sekarang ni amat penting jugalah, kata kawan, walaupun kadang-kadang family kita tak tahu, tapi penting juga rakan-rakan untuk kita tahu ataupun ambil berat kan. Mungkin lepas ni mungkin lebih cakna, mungkin kalau ada pelajar universiti ke contohnya, dia mungkin boleh ambil tahu kena rakan-rakan. So mungkin doktor ada sedikit komen berkenaan dengan benda ni, dari segi rakan-rakan yang kita perlu ambil tahu berkenaan dengan status kesihatan, lebih-lebih aspek mental rakan-rakan kita ni doktor. So macam mana doktor? Terima kasih Najmi. Jadi saya bila sedengar persoalan dari Najmi ni, saya teringat ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia punya motto berkenaan dengan mental health ni, iaitu let's stop minda sihat. Okay, let's stop minda sihat. Let's stop minda sihat tu, dia keyword dia dekat TALK tu. T adalah tell, we have to tell. Sebab kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu. Okay, A adalah apa? Apa Najmi A? Us. Us, yes. So macam macam yang Cik Mama bagi tahu tadi, so kalau kita perlu something, kita bagi tahu kawan kita, ask them for help, ask them for untuk tolong kita dan sebagainya. Okay, dan L adalah listen. Okay, listen without judgement. So kita boleh tanya dia orang, dengar pendapat dia orang, dan dia orang juga dengar apa yang kita nak cakap. Okay, dan K adalah no. No tu maknanya kita kena tahu. So that's why kerajaan kita di bawah KKM dan juga Kementerian Kesihatan sangat sekarang ni giat untuk menjalankan kempen kesihatan mental dan sebagainya, supaya ramai rakyat Malaysia ni sedar tentang kepentingan kesihatan mental tu. Dan Cik Mama bersyukur sebenarnya, sebab kadang-kadang kita ada support dari family, kadang-kadang kita ada support dari kawan, kadang-kadang kita tak ada support dari siapa-siapa. Yang kalau tak ada support dari siapa-siapa tu lah situasi yang sebenarnya sangat susah, yang mana susah untuk kita yang menghadapi masalah kesakitan mental tu untuk keluar daripada kepompong kita. Dan dalam situasi Cik Mama, alhamdulillah sebab ada kawan-kawan yang membantu, kawan-kawan yang sangat memahami. So daripada situ Cik Mama walaupun ada masalah mungkin stres, anxiety, serba tak kena dan sebagainya, tapi ada kawan yang sentiasa support. Push dia, support supaya kita tak berada di lowest part. But of course, tapi kawan-kawan kita boleh membantu. Dia macam contohnya lah, rumah kita ni retak kan, Cik Mama. Rumah kita ni retak, so dia retak, jadi kita pun rumah retak lah. Jadi kita pun plaster balik, cat balik cantik-cantik. Kita tak lama lepas tu dia retak balik. Dia letak balik. So kita pun plaster balik, kita cat balik. Eloklah. Lepas tak lama lagi benda tu berulang. Sebab apa benda tu berulang? Sebab kita tak menyelesaikan punca masalah kita tu.
Kita cuma tolong cantik-cantikkan je. Tapi punca masalah tu dari dalam. Oh, rupanya masalah rumah ni sebenarnya dia punya piling dia, tiang dia yang tak kuat. Jadi dia mendap, that's why lah dia retak. Jadi kalau kita tahu masalah tu, jadi kita akan betulkan masalah tiang tu. Bila betulkan masalah tiang tu, maka selesai lah, tak adalah masalah retak tu. Sama juga dengan kita dengan masalah meter. Kawan-kawan kita boleh bantu serba sikit dan sebagainya. Okay, tapi mereka bukan pakar. Mereka bukan pakar, jadi dia hanya membantu untuk kita bertahan. Tetapi untuk selesaikan punca masalah tu adalah kita perlu jumpa dengan orang yang mempunyai ilmu atau kepakaran tu, sama ada kaunselor, sekretari, psikologi dan sebagainya. Cuma kawan, balik surat Najmi, kawan memang mainkan pandang untuk support, but we have to seek help from the professional. Baiklah, penting juga untuk kita dapatkan bantuan daripada rakan-rakan atau family dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita dapatkan bantuan daripada pakar tentukan yang mahir berkenaan dengan masalah aspek kesihatan mental ini. Baik Doktor, baiklah Doktor, tadi Doktor kata itulah antara beberapa kata pertolongan kalau rakan boleh bantu kita. So mungkin untuk soalan seterusnya Doktor, apakah rawatan yang boleh kita dapatkan jika kita mempunyai masalah kesihatan mental dan sebagainya kan? Let's say contoh saya, situasinya ada Doktor, saya mengalami stres, jadi saya buatlah, saya makan awal, uji gaji awal dengan ujian das dan sebagainya kan. So saya dah dapati bahawa hasil keputusan ujian das saya itu sangat tinggi dan saya memerlukan rawatan pakar. So bagaimanakah saya ingin mendapatkan rawatan pakar ketika menghadapi sesi pandemik COVID ini Doktor? So bagaimana Doktor? Okay, terima kasih Najmi. So kita berbalik kepada, bagi saya, a core point of our discussion. Macam mana kita nak dapatkan kita punya rawatan dan untuk menyelesaikan masalah kita ni. So kita tengok kepada situasi, contohnya kalau kita sebagai seorang pelajar, okay, berarti sebagai seorang pelajar, kalau kita dapati we have some problem yang kita punya anxiety, dia sampai mengganggu kehidupan kita, kita sentiasa rasa risau, sentiasa tangan berpeluh dan sebagainya, dan kalau kita tak selesaikan dia akan affect benda lain. So apa yang boleh kita buat adalah kita akan cari, kita akan contact kaunselor. Di universiti kita ada pusat kaunseling, okay, pusat kaunseling kita boleh hubungi, memang ada nombor telefon dan sebagainya, kita hubungi mereka. Mereka memang sangat-sangat baik dan sentiasa sudi untuk mendengar kita. Dan saya suka sebenarnya bila sebut pasal kaunselor ni, somehow sebenarnya kita lagi seronok bercerita dengan kaunselor ni sebab dia orang akan dengar tanpa judgement. Kalau kita dengan kawan kita, kita rasa macam risau takut kawan kita judge, kadang-kadang kita risau, kita nak cerita sepenuhnya kita akan tapis-tapis. Tapi bila kaunselor ni, dia tak ada kaitan dengan kita, jadi dia akan dengar dan nilai seperti mana sebaiknya lah. Okay, so kita boleh hubungi kaunselor. So kaunselor akan ada macam-macam sesi lah. Mungkin Cik Mawar nanti boleh share dengan kita lah. Mungkin boleh. Apa rawatan-rawatan yang ada, sebab beliau yang rasa sendiri lah, jadi kita dengar sendiri. Okay, so kaunselor akan dengar kita punya cerita, and then dia akan suggestkan any terapi yang boleh kita buat, any rawatan yang boleh kita buat, dan sampai up certain level yang mungkin kita perlu makan ubat. Itu kalau dah memang teruk lah, okay, dan memerlukan bantuan ubat. Tapi kita harapkan sebelum sampai ke level perlu makan ubat tu, kita dah dapatkan bantuan rawatan. So kalau kita di pihak yang luar juga, okay, kita boleh hubungi hospital. Setiap hospital akan ada jabatan sekretari dan juga jabatan psikologis dia. So hubungi mereka dan dapatkan temu janji dengan doktor, especially kalau waktu pandemik sekarang ni susah kita nak keluar kan. So kita boleh hubungi mereka dan dapatkan sesi untuk buat temu janji tersebut lah. Ada juga sebenarnya ada banyak NGO-NGO yang menjalankan kerja untuk dan bantu pesakit yang ada masalah mental. Okay, contohnya Miasa, okay, contohnya Befriender. Okay, what we can do is kita dapatkan nombor telefon mereka dan kita call mereka. Bila kita call mereka, dia akan tanya kita apa masalah kita, dan kita pun start sharing dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, let's talk minda sihat. Poin pertama dia apa? Talk. Cakap. Tell. So, bila kita bercakap dengan mereka dalam telefon dan sebagainya, kita akan rasa sedikit lega. Kita akan rasa okey, dan daripada situ kita akan start berfikir untuk cari proses yang selanjutnya lah. Okay, kalau kita sebagai kawan pula kan, bila apa yang patut kita buat? Saya masuk sikit lah Najmi. Boleh. Sebagai kawan, apa yang patut kita buat kalau ada kawan kita bercerita kat kita dia ni stres dan sebagainya? Okay, yang pertama adalah kita patut dengar. Yes, listen. Bukannya kita listen untuk bercakap, but listen untuk memahami. Kadang-kadang kita ni dengar kejap, and then kita dah nak respon back dia. Sabarlah. Okay, sabar is a very wrong term dalam case ni. Sebab dia memang dah lama bersabar. Sampai ke level sekarang, baru dia cuba untuk cerita kat kita. So, it's not the correct thing to cakap dia sabar. Okay, dia cakap kat dia, kau doa lah, aku semayang lah. Okay, betul. Kita boleh doa, semayang, dekatkan diri kepada Tuhan. Memang boleh membantu kita untuk lebih tenang dan sebagainya. But kalau kawan-kawan kata demam, kita suruh dia semayang ke?
Kita sudah semayang, sudah makan ubat juga. Kita sudah makan ubat dulu. So, sama juga. So, bila kawan dia datang, kita cerita dia stres sebagainya, bukan kita suruh dia semayang. Kita dengar cerita dia dan kita cakap, oh, kita perlu mungkin buat macam ni. Kita dengar apa yang dia cakap, bukan kita suruh dia semayang. Okay? Dan yang terakhir mungkin saya boleh share adalah, jangan kita sekali-kali dengar apa yang dia cakap dan kemudian kita bandingkan dengan orang lain. Itulah, aku pun ada dengar juga ni, ada kawan ni dia macam ni, tapi dia kuat lah, dia buat macam ni, macam ni, macam ni. No. Kita sebenarnya bila dia cakap macam tu, kita cuba bagi tahu dia yang dia ni tak kuat. Sedangkan dia sebenarnya cuba dah bertahan dah sekuat-kuatnya. And up to level now, barulah dia cuba terdapatkan pandangan dari kita. So, it's very wrong. Apa yang kita buat adalah support dia, tanya apa yang boleh aku bantu kau? Kau rasa macam mana? So, try to listen apa yang dia nak cakap. Dan benda tu sebenarnya sangat-sangat penting untuk buat dia rasa kuat. Dan daripada situ, kita akan cuba bantu dia, ajak dia. Mana aku teman kau pergi jumpa kaunselor? Sebenarnya kita boleh tanya cipang awak. Kalau dia jumpa kaunselor ke terapis ke, macam mana dia boleh pergi? Sebab bagi saya, dia memerlukan satu kekuatan untuk pergi tu, sebab orang akan ada stigma, dia pergi jumpa sekretaris lah, dia gila ke, dia ada masalah ke. So maknanya di pihak kawan pun sangat berperanan penting untuk support pesakit-pesakit mental ni. Okay, bila kita sebut mental sebenarnya macam ni, dia macam-macam lah, depression, anxiety, stress, demensia dan sebagainya, dia macam-macam. Tapi kita konklusikan dia sebagai mental health lah, yang mana dia juga memerlukan perhatian dan sokongan sama macam orang yang ada masalah sakit fizikal. Kita dah tadi kita dengar dah berkenaan dengan aspek ataupun pertolongan yang mungkin rakan boleh bantu rakan-rakan yang lain, ataupun aspek kita boleh dapatkan rawatan daripada pakar untuk dapatkan, untuk kita selesaikan masalah ini. Baiklah, saya suka tadi dengar perkataan doktor atau penjelasan doktor, berkata berkenaan dengan Cik Mawar tadi. Saya suka cukup dengar dan saya sangat kagum sebenarnya, puji sangat dengan Cik Mawar. Sebab apa? Sebab Cik Mawar ni dia berani untuk dapatkan rawatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Cik Mawar. So mungkin Cik Mawar boleh nyatakan di manakah Cik Mawar dapat kekuatan untuk berjumpa dengan pakar dan membantu menyelesaikan keadaan Cik Mawar ni. So mungkin Cik Mawar boleh kongsikan dengan penonton kita di rumah maupun di studio. Macam mana saya boleh start tu, sebab saya banyak membaca sebenarnya. Jadi bila saya dah banyak stres, and then saya banyak jumpa dekat Instagram, dekat Facebook, ramai orang share berkaitan dengan masalah mental ni. Jadi buatkan saya rasa, aku ada juga ke? Saya pun buat ujian. Saya jumpa kawan yang merupakan kaunselor berlatih. Saya jumpa dia, and then saya buat ujian jas. Dan saya dapat jawapan lah kat situ. Lepas tu, dia kata ni bukan yang sebenar-benar jawapan lah. Jadi, saya pergi klinik. Lepas tu, waktu tu dalam masa yang sama, saya demam waktu tu. Jadinya, cek jantung apa semua, memang semua dah cek. Jadinya, tak ada masalah tu lah. Yang jadi masalahnya, doktor tu ajak saya buat ujian das. Buat ujian das sekali lagi. And then, buat ujian das tu, sebabnya doktor tu tengok saya, tangan menggeletar. Lepas tu, jantung tak terkawal. Lepas tu, jadi masalah tidur tu yang paling ketara lah. Macam mana masalah tidur? Masalah tidur tu paling maksimum saya boleh tidur. Paling nikmat lah saya boleh tidur 4 jam. 4 jam je. Jadinya, dan siang hari tu kita tak boleh tidur dah kan, sebab kita nak buat kerja sebagainya. Jadi, benda tu sangat mengganggu saya lah. Jadinya, and then doktor suggestkan saya untuk buat ujian das. And then dapat jawapan tu, dia temukan saya dengan kaunselor. Kali ikutkan sebenarnya memang susah dapat kekuatan tu. Bila kali pertama jumpa tu pun memang dah kata zikir je lah kat luar tu sebab takut. Lepas tu bila kali kedua tu sebenarnya kaunselor tu cerita lah, kali kedua tu ramai orang lari. So saya rasa macam termasuk dalam orang yang lari tu kan, saya pergi juga. Sebab apa sebenarnya? Orang lari tu sebab apa? Sebab sebenarnya, kelakar sikit lah, sebab dekat tempat yang saya pergi tu, dia ada satu unit ibu dan anak. Jadinya bila saya masuk, semua orang bertanya, mandung ke mana? Saya tak tahu nak jawab apa. Saya macam, bila kawasan dia tu jauh lagi. So, saya pergi masuk tu, memang semua orang tanya, dik, stres ke? Mandung ke? Ada masalah? Sebabnya tempat tu dekat dalam unit ibu dan anak. So malu juga sebenarnya. Last sekali nak dapat kekuatan tu bukan senang lah. Sampai kaunselor tu yang minta saya jujur. Untuk sejujurnya pun hari pertama tu pun saya banyak lagi ada orang kata block dengan kaunselor tu. So macam tak banyak lagi cerita. And then dia pun macam ajak saya duduk secara santai lah, tak ada lah terlalu tegang. Lepas tu dia dah start pegang tangan, dia dah start cakap elok, dah mula
slow talk lah macam tu. Lepas tu jadinya lepas tu dah sebulan saya counseling tu, and then saya sedar yang saya dah mula ada self harm, bukakan diri sendiri. Maknanya melalui sesi tu sendiri Cik Mawar rasa sebenarnya ada masalah, aku start macam nak cederakan diri. Maknanya sebelum tu Cik Mama tak sedarkan benda tu satu masalah. Sebenarnya saya ingatkan self-harm ni just macam yelah besar main pisau ke. Saya tak adalah main pisau, saya macam contoh main gunting. Contoh saya tajam tu bagi saya kuku contoh. Saya cubit tangan saya sampai contoh saya kena marah kan, jadi saya cubit tangan saya supaya kesakitan tu lagi sakit daripada kena dengar. Sebenarnya saya tertarik dengan Cik Mawar punya, sebab bila kita bercakap tentang self harm kan, orang yang toleh-toleh tangan dan sebagainya tu, kenapa kita orang yang normal kita rasa macam sakit. Tengah kalau kita tanya dia, kenapa kau buat, kau tak sakit ke? Exactly sama jawapan macam Cik Mawar cakap. Apa yang dia buat tu sebab kesakitan dan berat dalam kepala dia sangat berat sampai tak tertanggung, sampailah bila dia toleh tangan dia tu sakit kan. Kesakitan yang dekat tangan dia tu dapat menghilangkan dan meringankan sakit kat kepala dia. Dia tak rasa sakit pun kat tangan dia sebab dia dah seimbangkan oleh sakit kat dalam kepala dia. Dan dia rasa macam ringan sikit kepala dia. Kesakitan kepala dia tu ringan sebab dia self-harm tu. Sebab dia dah toleh tangan. Sebab dia toleh tu, kesakitan tersebut menghilangkan sedikit berat yang dia rasa dalam kepala. Yang orang tak faham tu, dia ekspreskan, dia keluarkan melalui benda tu, which is not good lah. So, itu yang macam Cik Mawar cakap tadi tu. So, maknanya bila Cik Mawar realize tu, so macam mana? Dia terangkan, sorry. Kami suka pendengar. Sebab saya dengar daripada orang yang melalui sepenuhnya. Bila saya dah sedar tu, saya jujur lah dengan kaunselor saya. And then kaunselor saya ajak saya jumpa terapi, buat terapi. And then terapi tu ajak saya, contoh dia ajak teknik bernafas. Teknik bernafas tu macam dia boleh kontrol saya punya self-harm lah. Tangan saya ni dia suka, dia macam kebanyakan orang dia tangan dia tak duduk diam, dia akan buat main lah kursi ke apa kan. Tapi kalau saya buatkan tangan. Macam tu. Sekarang tak ada buat apa-apa. Tak ada, jangan. Jadi kita cuma pasal tangan. Kita dengan live class hari ini Cik Mawar. Macam ada juga cara saya sendiri. Macam saya bawa, kalau saya berdebar kan nak pergi interview ke apa, saya bawa pen ke, saya main tudung ke, ataupun saya pakai sarung tangan. Kalau saya main tangan pun saya takkan terluka lah. Macam tu. Okey, jadi banyaklah saya belajar dekat terapi tu. Contoh teknik imaginari untuk bantu saya mudah tidur. Yang tu yang paling saya suka lah setakat ni. So antara saya suka macam contoh kita buat sesuatu untuk kita mengelakkan self-harm dan juga imaginary serta breathing technique tu dapat membantu. So mungkin doktor ada beberapa lagi cadangan atau kita pernah membaikkan untuk kita bantu. Mungkin ada di luar sana yang menghadapi masalah yang sama ataupun lebih teruk lagi. So mungkin doktor ada beberapa teknik ke doktor? Baik, terima kasih Najmi. So saya pun sendiri sangat excited bila kita dengar sendiri cerita cerita kan. Sebab actually saya rasa Cik Mawar setuju, benda tu kalau kita tak rawat, kita anggap tu macam diri kita dah. Sedangkan benda tu mengganggu hidup kita. Kita rasa tak selesa, tak seronok. Tapi kita anggap macam, okay, aku dah okay dengan benda tu. Tapi once kita start dapatkan rawatan, kita start acknowledge itu adalah satu masalah dan dapatkan rawatan, kita akan setiap hari dapat rasa kita punya improvement of dia punya, kita punya quality of life tu. Betul tak Cik Mawar? Cik Mawar dapat rasa benda tu tak? Sebenarnya ya, sebab bila contohlah kalau kita diselubungi dengan self-harm semua tu kan, dia akan mengganggu kita bila okay, contoh kita dah bekerja ke nanti. So orang akan tanya, kenapa tangan macam tu, kenapa macam ni. So baik kita start daripada sekarang, hilangkan paru-paru luka yang secara fizikal tu. Memang orang tak nampak dari segi dalaman, tapi it's okay lah daripada orang nampak fizikal kan. Itu yang lagi sakit sebenarnya, lagi malu kalau orang tahu. So masalah utama mental ni, orang takut sebenarnya nak cerita sebab dia malu. Dia malu tu betul, because of stigma masyarakat tu yang anggap macam sakit mental ni gila, lemah. Actually it's okay not to be okay, tak ada masalah pun. And kita kena ingat yang semua kita sama, masing-masing ada. Kalau rasa boleh share kan, even Adele penyanyi Adele, okay The Rock pun, itu semua orang-orang yang pernah mengalami masalah kesihatan mental dan mereka tak berani untuk bercakap dengan orang. Sebab apa? Sebab orang akan judge. Jadi bila tak berani tu dia simpan, dan bila simpan tu
benda tu akan affect benda lain dan sebagainya. So even apa Prince Harry daripada UK, dia bagi tahu bahawa it's okay untuk rasa tak okay, it's okay to depend, it's okay untuk ada stress, anxiety dan sebagainya. What you need to do is seek for the health. Yes, we have to seek for the health. Okay. So kalau macam balik kepada soalan Najmi, apa lagi yang kita boleh buat dan sebagainya, ada macam-macam lah, kita boleh tengok kat Google dan sebagainya, memang ada. Cuma satu yang saya nak sharekan daripada Prof. Muhaya, dia sharekan bahawa kita wujudkan satu jenis kesyukuran. Jenis kesyukuran ni maksudnya every day, setiap hari. Sebab bila kita ada masalah mental health ni, kita rasa diri kita tak berguna, kita rasa macam kita tak ada apa-apa manfaat, kita rasa sedih dan sebagainya. So kadang-kadang sebab because we forget to look at ourselves, banyak rezeki yang Tuhan bagi dan sebagainya. So apa yang Prof. Muhaya cakap, kalau kita wujudkan jenis kesyukuran. Jenis kesyukuran tu macam mana Najmi? Mawar. So maknanya sebelum tidur, pagi, malam, pagi tu kita dah plan apa yang kita nak buat, okay, everything dan sebagainya. So bila malam, kita tengok balik dari pagi sampai ke malam apa yang kita dah lalui, dan banyak benda yang patut kita syukuri. Oh, aku syukur sebab hari ni jumpa dengan Najmi ni, baik orangnya. Aku syukur sebab alhamdulillah masih nak pergi kedai makan, nanti ada orang belanja. Aku syukur sebab tadi ada kucing datang kat aku, seisi orang ramai orang lain tadi datang kat aku. So aku boleh bagi makanan kat dia dan aku buat sunnah Rasulullah, which is akan datangkan pahala kat aku. Dan macam-macam lagi. Kadang-kadang mungkin kita mula-mula kita buat Najmi, mungkin kita tulis 3 je sebab kita macam fikir syukur ni mungkin benda-benda besar. Sedangkan banyak lagi benda kecil yang bila setiap hari kita buat, kita akan start to reflect ourselves. Aku banyaknya benda sebenarnya aku lupa nak tengok dekat diri kita. Aku sibuk tengok benda lain yang menyebabkan rasa macam diri kita tak bagus, rasa diri kita tak cukup, dan benda tu akan lead kepada macam-macam lah, anxiety, stress dan sebagainya. So bila kita berikan dengan kesyukuran tu, kita akan start rasa macam oh alhamdulillah, syukur nikmat macam ni dan sebagainya. So daripada situ dia akan build up kita punya rasa percaya kepada diri, dia build up kepada rasa yang kita ni sebenarnya berguna. Okay, dan last word daripada saya untuk soalan dari sebelum ni, nak share a random act of kindness. Random act of kindness ni adalah satu term yang diperkenalkan oleh satu pakar motivasi. Saya lupa nama dia. Random act of kindness ni adalah kita buat kebaikan secara random. Contohnya kita tengok makcik tu tengah sampah sampah kan, makcik cleaner. Kita pun, cik mana saya tolong angkat kan. Dia macam dia tak minta, kita terus buat. Bila kita buat tu, dia rasa happy. Terima kasih banyaklah dia tolong makcik apa semua. Kita merasa macam alhamdulillah, happy ni dapat gembirakan orang. Kalau kita tengok orang macam nak lintas jalan ke, kita tolong kalau kat kedai makan kan. Contoh kita tengok seorang macam orang tua makan. Kita pun bila bayar, kita punya makan cakap kat cashier, bayar sekali dengan makcik tu. Kita pun bayar, kita pergi. Dan dia akan sebenarnya tak ada siapa puji kita sebab benda kita buat tu, tapi kita rasa puas hati, satisfied sebab kita tahu orang tadi tu mesti dia akan syukur, dia akan doakan kita tanpa kita sedar untuk kebaikan. Benda-benda tu akan bagikan kita self satisfaction, self belief and self confidence untuk kita atasi kita punya masalah mental tu. Saya suka dengan perkataan random kind tu, doktor. Kita buat baik tanpa orang tahu kita buat baik. Macam tu. So mungkin doktor, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan dan sebenarnya doktor. So mungkin kata-kata terakhir, mungkin kita start kepada Cik Mawar. Mungkin ada kata-kata terakhir ataupun ucapan, sedikit ucapan ataupun nasihat dan sebagainya kepada kita penonton di luar sana, ataupun mungkin kepada pesakit-pesakit kesihatan mental yang pernah mengalami masalah-masalah mental ini. So mungkin Cik Mawar ada sepatah dua kata, dipersilakan Cik Mawar. Okay, terima kasih. Sebenarnya kalau kita cakap pasal mental ni kan, tak ramai tahu yang dia sendiri ada masalah tu. Jadinya bolehlah sekarang, daripada sekarang lagi start buat ujian dan tu dekat online kan. Boleh buat dekat Google apa semua. And then kalau nampak dah rambang-rambang tu jawapan tu, bolehlah buat jumpa kaunselor. Ceritakan yang sebetul-betulnya. Kalau boleh, kaunselor tu yang kita tak kenal lah, lagi best sebenarnya daripada yang kita kenal. Okay, lepas tu sebab lagi-lagi sekeliling kita lah, sebab kita pun tak sedar keadaan tu. Dan sebenarnya tak perlu malu. Kalau malu tak payah beritahu orang. Macam saya sendiri pun, saya tak beritahu family saya kan, sebab malu yang benda tu. Dan bila kita tak beritahu, kita boleh buat sendiri. And then counseling dengan terapi ni sangat best sebenarnya. Sampai saya pun rasa addicted lah dengan benda tu. Jadi seronok lah, so boleh buat lepas ni. Okay, itu sahaja. Terima kasih kepada Cik Mawar atas perkongsian. Dapatkan rawatan daripada pihak pakar untuk membantu anda menangani masalah ini. Baiklah, mungkin doktor ada sedikit ucapan ke atau berkata-kata buat penonton di luar sana. Okey, baiklah, kita pun dah berbicara banyak lebar kan. Kita dah dengar bukan sekadar teori, fakta. Kita dah dengar
sendiri pengalaman yang boleh cik bawa, okay, tentang apa yang beliau rasa dan apa yang kemudian beliau push diri untuk dapatkan rawatan. Alhamdulillah dia sangat happy dengan sekarang, which is ada improvement dalam quality of life dia. So that's apa yang, that is actually apa yang kita semua sebagai rakyat Malaysia patut buat untuk improvekan diri kita, untuk acknowledge, untuk acknowledge kesihatan mental tu sama macam kesihatan kesihatan fizikal kita. Dan kalau kita ada masalah tersebut, seek help, okay, daripada pihak yang sepatutnya, supaya kita boleh jadikan diri kita, kehidupan kita, orang sekeliling kita lebih harmoni dan bahagia. Okay, cuma last word daripada saya, kalau perlukan bantuan, cari bantuan. Okay, dan there is no health without mental health. Baiklah, terima kasih doktor atas ucapan tadi. Baiklah, kita dah sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak mengucapkan cukup banyak-banyak terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Safi Rosmi sebagai pakar perunding psikologi dan juga Cik Mawai bukan nama sebenar atas kesudian untuk berkongsi berkenaan pengalaman dan juga kemahiran doktor dalam menceritakan aspek kesihatan mental lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Baiklah, terakhir daripada saya Najmi Ghazali. Jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan mental, dapatkan rawatan dengan segera agar kita sama-sama dapat rendahkan kes COVID-19 juga kes kesihatan mental di negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.